Assalamualaikum semua murid-murid. Okey, kita hari ini akan berkelas PDPR untuk topik pengurusan diri tahun 2. Okey, hari ini cikgu akan masuk topik kemahiran kendiri, kenali diri sendiri dan ahli keluarga asas. Untuk topik ini, murid berupaya menyebut nama, umur dan jantina sendiri. Murid berupaya menyenaraikan dan menyatakan jantina ahli keluarga asas. Murid berupaya menyebut panggilan hormat bagi setiap ahli keluarga asas. Dan murid berupaya menyebut nama sebenar ahli keluarga asas. Menyatakan nama, umur dan jantina. Nama saya adalah, umur saya adalah, jantina saya adalah. Menyatakan diri sendiri dan ahli keluarga asas. Gambar ini adalah contoh carta keluarga asas. Kita ada bapa, ibu dan juga anak. Saya ada keluarga. Saya sayang keluarga saya. Ini adalah keluarga saya. Datuk, nenek, bapa, emak, abang, kakak, adik lelaki dan juga adik perempuan. Contoh panggilan hormat yang sesuai bagi setiap ahli keluarga asas. Contoh sapaan untuk ayah, abah, walid dan bapa. Sapaan bagi emak, mak, ibu atau umi. Sapaan untuk datuk, tok, nenek atau opah. Kenapa kita perlu sebut panggilan hormat pada setiap ahli keluarga? Pertama, melahirkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Kedua, dapat membezakan antara kakak, abang dan adik. Ketiga, dapat mengelakkan kekeliruan. Panggilan hormat pada diri sendiri dan ahli keluarga asas mengikut jantina. Ayah, kita boleh panggil ayah, abah, walid, papa dan dada. Ibu, kita boleh panggil emak, ibu, umi, mama dan mami. Panggilan hormat untuk anak pertama, Along. Anak kedua, kita boleh panggil Angah. Anak ketiga, Uda. Anak keempat, Andak. Anak kelima, Alang. Enam, Itam. Tujuh, Anjang. Lapan, kita boleh panggil Busu. Okey murid-murid, setakat itu sahaja untuk topik pada kali ini. Pada akhir pembelajaran, semoga murid-murid dapat memahami dan mengenali diri sendiri dan ahli keluarga asas. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di kelas berikutnya.